Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Aku sehat, aku kuat, aku ceria. Adik-adik, kembali lagi bersama kami, kakak-kakak pembina dari Paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado. Pada hari ini, hari Minggu ke-16, kita akan melaksanakan pertemuan Bina Iman Anak yang dilakukan secara online. Nah, saat ini kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera memulaikan pertemuan Bina Iman Anak. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Bersyukur atas berkat-Mu dan pada hari ini kami akan mengadakan siaran secara online untuk anak-anak sekami. Semoga hari ini kami dipenuhi dengan rasa syukur dan bahagia. Kami boleh bernyanyi, kami boleh berdoa bersama seluruh sekami yang ada di Keuskupan Manado. Berkati akan siaran dan acara kami pada hari ini dan hadirlah bersama kami sebagai anak-anak-Mu yang setia. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan kita temanya adalah menjadi anak yang baik. Siapa masih ingat cerita firman Tuhan kita minggu yang lalu? Nah, cerita firman Tuhan kita minggu yang lalu adalah tentang benih. Masih berkaitan dengan cerita firman Tuhan kita yang sekarang ini adalah benih dan ilalang.
Di sini benih adalah adik-adik sekami sendiri. Ilalang itu sendiri adalah tentang si jahat. Siapa tahu si jahat itu siapa? Si jahat itu adalah si iblis. Nah adik-adik, kalau adik-adik tumbuh menjadi anak yang baik, ingin tumbuh menjadi anak yang baik, berarti adik-adik harus dengar-dengaran kepada mama, papa, kakak, oma, opa, guru di sekolah. Dan rajin belajar supaya kita bisa naik kelas, kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau adik-adik ingin menjadi seperti si jahat yang bertanduk itu, si iblis, berarti adik-adik menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran, tidak menurut kepada orang tua, kepada guru di sekolah, dan akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik. Nah, hal-hal yang jahat itu adalah seperti apa? Mencuri, menginginkan yang bukan milik kita. Nah, itulah adik-adik yang tumbuh di antara, biarpun kita tumbuh di antara ilalang, di antara teman-teman kita yang mungkin nakal, suka melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Tetapi adik-adik sendiri tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. Kita menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru di sekolah. Nah, pada saat ini adik-adik kan sudah naik kelas. Meskipun cuma mengadakan pembelajaran melalui daring, tetapi adik-adik bisa naik kelas, tetapi karena rajin belajar, suka mengikuti apa yang guru perintahkan. Jadi adik-adik mendapat nilai yang baik dan naik kelas. Berarti adik-adik tumbuh menjadi anak yang baik, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Nah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga kita tumbuh menjadi anak yang baik, meskipun kita berada di antara yang tidak baik. Jadi kita harus menjadi yang baik, yang dengar-dengaran, yang melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kuncinya rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, agar kita boleh masuk kerajaan surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Nah adik-adik, untuk itu kakak pesan, adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik supaya tidak masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti kita akan dibakar di tengah api. Tetapi kalau kita melakukan hal yang baik, kita masuk surga dan kita mengikut Yesus menjadi anak terang. Demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah hadir dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam diri kami, dalam pendengaran kami. Lewat kegiatan, acara pada hari Minggu ini secara online. Semoga kami boleh menjadi benih-benih yang baik. Anak-anak sekami, sekeuskupan Manado boleh menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini yang kami persembahkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dinaungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah adik-adik,
kita sudah mengikuti acara Bina Iman. Selanjutnya, jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Sudah? Nah, sekarang komen jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah ini. Dan pemenangnya akan disampaikan minggu depan. Sampai jumpa!